Sejahtera, para pendengar dan penonton. Ngopas dimanapun Anda berada, nama saya Pendeta Sumito Sung dari Pekanbaru, Riau. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, atau hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang diupload Anda dapat langsung mengetahuinya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda ini di YouTube. Jangan malu bertanya apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita atau pertanyaan dari diskusi kita bersama. Mengapa pastor harus berkhotbah dari kitab Esther? Ini adalah topik kita saat ini. Saya akan ditemani oleh pendeta Kian dari Sydney, Australia, yang akan membantu menjawab pertanyaan ini dalam obrolan opas kali ini. Pendeta Kian mengawali karir pelayanan di STT Amanat Agung, Jakarta, sebagai dosen, kemudian menjadi staf di AFES, Australian Fellowship of Evangelical Students, pelayanan kampus, dan kini menjadi staf spesialis di bidang pelayanan pasca sarjana dan akademik. Beliau juga pendeta gereja Anglikan St. Phil's di Sydney, Australia. Oke, okay. mengapa pastor harus berkhotbah dari kitab Esther? Wah, ini pasti sebuah statement kontroversial karena kata harus ini ya. Dan kalau kita coba ingat, apakah kita pernah khotbah dari kitab Esther? Apalagi khotbah secara keseluruhan dari kitab Esther. Nah, pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia akan menjelaskan mengapa menurut dia kita sebagai para pastor harus berkhotbah dari kitab ini. Oke, hey, Pak Ken, kenapa kitab Esther harus dikhotbahkan? Oleh seorang pastor. <laughs> ini ini statement yang kontroversi dan pasti menurut saya ini adalah sesuatu yang kita bakalan banyak dengar dari orang-orang yeah. juga. Nih mudah-mudahan nih kenapa pastor harus khotbah dari Kitab Esther. Jadi saya bukannya bilang kenapa pastor boleh khotbah dari Kitab Esther, tetapi saya katakan kenapa pastor harus khotbah dari Kitab Esther begitu ya. Nah pertama-tama mungkin saya harus luruskan terlebih dahulu yang saya maksud dengan khotbah Kitab Esther itu adalah khotbah uh, eksposisi khotbah yang kita cover memang betul-betul dari satu uh, uh, satu pem dari pembukaan sampai penutup jadi from end to end begitu ya from start to end uh, jadi jelas sekali ini adalah khotbah yang di mana melihat secara keseluruhan mengenai Kitab Esther. Mungkin saya harus luruskan dulu kenapa kita harus khotbah dari Kitab Esther. Bukan hanya sekedar ambil satu ayat, bukan hanya sekedar ambil satu pasal, yang mana mungkin dari beberapa dari kita sudah sering melakukannya, tetapi ialah betul-betul khotbah cover to cover dari Kitab Esther. Nah, memang juga alasan lain kenapa menurut saya Kitab Esther harus dikhotbahkan. Pertama-tama, Kitab Esther itu adalah kitab yang tidak biasa kita khotbahkan sebagai pastor. Saya nggak hmm. tahu di sini ada berapa banyak mungkin yang pernah berkhotbah dari Kitab Esther, apakah itu mungkin satu ayat atau satu pasal, hmm. tetapi uh, Kitab ini memang adalah Kitab yang jarang dikhotbahkan. Hmm. Tetapi sebetulnya menurut saya Kitab ini adalah Kitab yang sangat kaya dengan pesan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan bangsanya, kehidupan bangsa Israel, kehidupan bangsa, bangsa pilihan, dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya. Yang menarik memang Pak Sumito bahwa pertama-tama nih ya, kitab di dalam Kitab Esther itu tuh yang sangat menarik ialah bahwa tidak ada janji Mesias di dalam kitab ini. Oke, tidak ada janji Mesias. Dan tidak lanjut. ada janji Mesias. Nama Allah pun tidak disebutkan. Wow. <laughs> Jadinya memang ini ini adalah kitab yang sangat unik ya dari perjanjian lama. Uh, well, uh, janjinya tidak secara eksplisit memang disebutkan, tetapi kita melihat bagaimana karakter-karakter yang ada di dalam kitab ini pun sebetulnya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan uh, yang dilakukan oleh bangsa Israel secara umum, misalnya membaca Taurat, nah, berdoa atau melakukan misalnya uh, sedekah atau uh, memberikan almsgiving giving dan lain sebagainya. cuma ada satu-satunya disiplin uh, rohani boleh kita katakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam uh, kitab Esther ini itu adalah hanya apa puasa puasa, puasa. Yeah. hanya puasa saja boleh dikatakan. jadi Betul. yang lain nggak ada membaca firman nggak ada membaca Taurat tidak ada Uh, tidak ada nama Allah disebutkan, tidak ada janji mesias secara eksplisit begitu. Dan mm -hmm. yang luar biasanya lagi di dalam kitab ini, kenapa juga jarang mungkin dikotbahkan, itu adalah di dalam kitab ini hukum perjanjian lama hanya disebutkan hanya satu kali. Taurat mm -hmm. itu hanya disebutkan satu kali. Mm -hmm. Itu hanya di pasal 3 ayatnya yang ke-8. Dan itu hanya sebagai uh, sebuah referensi. Saya akan bacakan ya pasal 3 okay. ayat 8. Dari Kitab Esther, hukum mereka berbeda dengan dari orang lain dan mereka tidak mematuhi hukum raja. Bukankah kepentingan terbaik raja untuk membiarkan mereka? Jadi ini hanya untuk referensi saja, perbandingan saja mengenai yang disebut sebagai hukum mereka, yeah. hukum yeah. mereka. Jadi tidak disebutkan hukum Taurat, tidak disebutkan uh, uh, apa kebiasaan-kebiasaan dari uh, hukum Taurat secara eksplisit. Tetapi uh, sekali lagi uh, di dalam kitab ini kita melihat kitab yang sangat kaya bagaimana Allah bekerja di dalam kitab ini di balik layar begitu ya. Uh, sedangkan ya hukum sekuler <laughs> hukum sekuler justru yang pada waktu itu beroperasi pertama-tama konteksnya ini memang bukan di tanah perjanjian yaitu di tanah pembuangan. Hukum sekuler yang yang beroperasi di sana yaitu yang disebut sebagai hukum media dan Persia itu justru disebutkan 14 kali di dalam kitab ini. Oke. Jadi unik ini sekali. sesuatu ya, sesuatu yang sangat unik sekali gitu loh. Dan yang sangat unik lagi ialah menurut saya kitab ini juga sebetulnya asing bagi kita karena konteksnya mungkin Ya, karena ini kitab yang ditulis kurang lebih sekitar tahun 500-an sebelum masehi begitu. Dan konteksnya pun di dalam keadaan di mana orang Israel ada di pembuangan. Seperti kita tahu kan tahun 586 mereka dibuang ke Babel. Dan kita melihat bahwa bagaimana mereka jauh dari tanah perjanjian ini, ratusan kilometer begitu loh dari tanah perjanjian. Dan bagaimana mungkin juga ini kita tidak tahu sudah berapa generasi, saya rasa mungkin satu atau dua generasi, sudah puluhan tahun. Bagaimana mungkin juga Allah mulai dilupakan begitu loh, atau tidak dianggap berkuasa lagi. Jadi seringkali kita berpikir bahwa kitab ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena asing, dan kitab ini adalah kitab yang tidak relevan. Mungkin hanya semacam kitab sejarah saja, tetapi justru saya ingin klaim pada hari ini bahwa di dalam kitab Esther, Allah dan tindakannya itu jelas terlihat sekali walaupun namanya tidak disebutkan. Eh, <laughs> Jadi benar, mungkin ya. itu kali ya, kenapa kita okay. tidak berkhotbah dari Kitab Esther kali, atau jarang berkotbah dari Kitab Esther. Oke. Okay. <laughs> ya, karena tidak ada hubungannya dengan kita, anggapannya begitu ya. Betul. 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 Wah, Pak Kian sangat percaya diri sekali, dan klaim hari <laughs> ini bahwa Allah itu terlibat ya, terlibat di dalam kehidupan orang Yahudi pada zaman Esther. Luar biasa. Oh ya, ini juga satu satu latar belakang ya. Saya kenapa saya uh, saya berani untuk klaim hal tersebut dan saya sudah uh, berani eh, sudah mengatakan hal itu atau ingin mengatakan hal itu karena uh, kita sendiri di gereja kita baru selesai kutbah dari Kitab Esther. <laughs> Jadinya saya wow. sendiri saya sudah baru baru saya menggali lagi Kitab Esther dan saya melihat bagaimana kekayaan yang luar biasa yang saya ingin bagikan kepada hamba-hamba Tuhan di ngopas di sini untuk mencoba untuk berkorban dari Kitab Esther. Amin, amin. Juga untuk saya Pak, saya pasti dapat berkat. <laughs> <laughs> Oke, ya ya ya. Lalu bagaimana caranya Pak mengkhotbahkan Kitab Esther ini kepada jemaat pada zaman sekarang ya? Tema teologi apa yang bisa diangkat dari Kitab Esther ini? Ya, ya, menurut saya paling sedikit ada empat ya, kalau saya coba untuk uh, rangkaian, rangkumkan, uh, summarize semuanya ya. Yang pertama ya, bagi hamba-hamba Tuhan, kitab Esther ini menantang kita untuk membaca keseluruhan daripada firman Tuhan. Keseluruhan daripada firman Tuhan. Jadi ketika saya mempersiapkan kitab Esther, uh, kotbah khotbahnya mau nggak mau saya melihat cerita sejarah keselamatan Allah di dalam perjanjian lama dan bagaimana koneksinya di dalam perjanjian baru. Ini memaksa kita untuk membaca dan mengerti keseluruhan Alkitab. Di permukaan, di permukaannya, memang kita melihat bagaimana kita bisa belajar dari karakter-karakter, mungkin yang ada di dalam kitab Esther, atau mungkin kita bisa melihat mengenai keindahan daripada ceritanya, yaitu ceritanya cukup indah sih dan cukup menarik menurut saya. Banyak apa banyak cerita-cerita uh, yang sangat unik, begitu ya, dari Kitab Esther ini, dan bagaimana movement daripada karakter-karakternya dan lain sebagainya. Tetapi justru ketika kita melihat Kitab Esther, kita itu ditantang untuk membaca keseluruhan daripada Alkitab, keseluruhan daripada Alkitab, dan yang luar biasa ialah di dalam tokoh-tokohnya pun yang ada di dalam Kitab Esther, kita juga belajar bagaimana tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang percaya akan janji Allah. Walaupun, sekali lagi ya, mereka jauh dari tanah perjanjian, mereka sudah puluhan tahun tinggal di tanah pembuangan, tetapi tokoh-tokohnya ini adalah tokoh-tokoh yang percaya kepada janji Allah. Jadi salah satu contoh mungkin yang saya bisa berikan, itu di pasal 4 ayat 14, kita melihat bagaimana Mordekai berkata ya pada waktu itu kepada Esther ya dia katakan Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow, ini menurut saya statement daripada Mordeka yang sangat luar biasa, bagaimana dia pertama-tama yakin kalau Esther tidak bertindak pada saat itu sebagai ratu untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan bangsanya, dia katakan Tuhan itu akan kirim orang lain. Hmm. Akan ada keselamatan dari orang lain. Hmm. Itu kan luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa sekali. <laughs> Bagaimana Mordekai, iya. Mordekai, Mordekai percaya begitu loh bahwa ad Uh, ini akan ada sesuatu uh, uh, akan Allah akan bertindak untuk menyelamatkan umatnya ya dan dia percaya juga kenapa Esther pada waktu itu naik sebagai ratu seperti kita tahu kan ceritanya kan bagaimana Esther itu sebetulnya tidak disangka-sangka naik sebagai seorang ratu ya menggantikan ratu Vasti pada waktu itu uh, ini ada di dalam rencana keselamatan Allah dia katakan Siapa tahu mungkin justru pada saat ini, seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini menurut saya pemikiran yang sangat positif, pemikiran yang percaya akan janji Allah, dan di sini kita melihat bagaimana Mordekai percaya akan janji Allah untuk menebus umatnya. Walaupun pada saat itu dia ada di tanah, di tanah pembuangan jauh daripada tanah perjanjian. Jadi menurut saya kita sebagai pembaca-pembaca dari Perjanjian Baru pada saat ini kita harus berkaca lagi dan melihat begitu loh sebagaimana kita percaya akan janji Allah di dalam kehidupan kita ya dan dan itu yang membawa saya juga ke dalam poin saya yang berikutnya nih jadi sekali lagi bukan hanya Esther itu menantang kita untuk percaya atau untuk membaca Firman Tuhan secara keseluruhan tetapi juga Esther juga uh, mendorong kita untuk mempercayai janji Tuhan, ya janji Tuhan, dan hmm. itu poin saya yang kedua. Ya uh, sekali lagi uh, kita melihat bagaimana uh, dari Kitab Esther kita didorong untuk mempercayai bahwa Tuhan itu nggak tinggal diam, Dia tidak tinggal diam, bahwa Allah adalah Allah yang setia, begitu loh di tengah-tengah umatnya pada waktu itu mungkin yang tidak bicara mengenai dia di tengah-tengah umatnya yang tinggalnya jauh dari tanah perjanjian pada waktu itu Allah masih bertindak Allah tetap setia ya dan itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita juga ya bahwa di tengah-tengah ketidak adaan janji Allah yang real atau konkret sepertinya di dalam kehidupan kita atau ketika kita menunggu tindakan-tindakan uh, Allah yang uh, supernatural begitu loh kita kira seperti itu nggak ada yang supernatural di dalam Kitab Esther <laughs> dan bahkan yang ada adalah penderitaan ya betul nggak karena penderitaan betul Penderitaan dari uh, karakter-karakternya, seperti kita tahu, bagaimana Esther uh, kesulitan juga pada waktu itu dia mencari jalan untuk menyelamatkan uh, bangsanya. Um, uh, justru di sini Allah bertindak begitu loh, uh, dan Allah menunjukkan siapa dirinya. Mm -hmm. Dan dan itu itu justru pesan yang kita harus sampaikan ya, ya kepada jemaat kita ya. Um, bahwa di tengah-tengah ketidakadaan atau ketidaknyataan, tindakan-tindakan Allah begitu mungkin secara uh, supernatural dan lain sebagainya, dia itu nggak tinggal diam. dia itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. melalui penderitaan dia membawa kita untuk lebih dekat kepada dia, dan memberikan kepada kita juga kecerdikan gitu untuk bertindak kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh umat Allah di dalam di dalam uh, posisi atau di dalam keadaan tersebut. Luar biasa sih Kitab Esther biasa. Ini menurut saya. Luar biasa. Ya sudah dua poin <laughs> ini sudah seharusnya bisa mendorong kita sebagai pastor untuk harus mengkhotbahkan Kitab Esther ini ya. Ini hmm. baru dua hmm. poin nih dari Pak Jian gitu. Ya. Masih ada poin apa lagi Pak dan, dan di dalam poin yang kedua ini ya, sekali lagi Esther ini memberikan menurut saya bukan hanya teladan iman sih. Memang ya. betul dia ada teladan iman ya. Tetapi hmm. bagaimana dia uh, tahu bahwa uh, uh, kesetiaan untuk melayani Tuhan kesetiaan untuk terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah konteks yang tidak percaya itu tuh memang adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap umat yang percaya yeah. jadi buat Esther dia lebih baik dia mati ya uh, dia lebih baik dia mati boleh dikatakan <laughs> yeah. dengan kesetiaan yeah. Yeah. dibandingkan dia bertahan hidup tetapi tidak setia. Ya, ya. Wow, ini pesan yang luar biasa. Dan menurut saya, ini adalah pesan yang kita harus berikan, gitu loh, kepada jemaat kita, bahwa uh, di tengah-tengah dunia yang sulit seperti ini, di tengah-tengah dunia yang melawan kekristenan, kita dipanggil untuk setia, begitu, walaupun dengan resiko mati. Nah, itu, itu hal-hal uh, yang menurut saya menutup poin saya yang kedua. Ya. Yang ketiga menurut saya dengan cepat saja Esther menurut saya mendorong keyakinan kita akan keselamatan kita akan keselamatan kita ya seperti kita tahu di dalam Kitab Esther kita merasakan bagaimana ketakutan dan penindasan ya dari orang Israel dan bagaimana ancaman penindasan itu itu terjadi tetapi kita melihat bagaimana Esther percaya kalau misalnya Allah adalah Allah yang akan menyelamatkan dan itu luar biasa sekali begitu loh. Di tengah-tengah ancaman yang luar biasa ya, di tengah ancaman yang mematikan begitu loh kepada kepada Esther dan juga kepada umat Israel pada waktu itu, dia percaya kalau misalnya ada Allah yang sanggup dan akan menyelamatkan dia. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Jadi itu juga mengingatkan kepada saya gitu loh di tengah-tengah ketidakpengharapan kita kita diingatkan kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan adil. Uh, kalau misalnya kita tahu cerita Esther gitu ya, kita tahu bagaimana uh, uh, pada waktu itu Haman, ya uh, yang tokoh antagonis ini yang ingin membunuh dan melenyapkan orang Israel, dan ingin melenyapkan Mordekai, pada waktu itu musuh bebuyutannya Mordekai, dia menyiapkan tiang gantung pada waktu itu untuk Mordekai. Tetapi kita melihat di tiang gantung yang sama, disitulah pada akhirnya Haman digantung mati, oke okay? dan dan saya melihat itu adalah sebuah gambaran yang sangat luar biasa sekali dari Kristus pertama-tama ya yeah. ketika Kristus mati di atas kayu salib banyak orang berpikir dan setan juga berpikir bahwa pada saat inilah that's it that's the end begitu loh tetapi kita melihat sendiri bahwa di salib itulah sebetulnya setan dikalahkan. Disalib itulah sebetulnya setan pada waktu itu uh, dikalahkan dan Kristus uh, mengalami sebuah kemenangan yang telak, kemenangan yang mutlak. Luar biasa sih menurut saya cerita ini. Um, uh, dan dan hal yang sama juga terjadi ke kepada kita begitu loh. Ya. Um, uh, yang terakhir ya menurut saya Esther. Uh, menurut saya kenapa kita harus khotbah dari Esther? Karena Esther itu. Menurut saya memotivasi kesetiaan kita kepada Tuhan, memotivasi kesetiaan, yes, memotivasi kita, kepada kesetiaan Tuhan. kita kepada Tuhan. Betul, ya. Ada uh, seringkali kita hanya fokus kepada tokoh-tokoh, kepada Esther, kepada Mordekai. Memang betul sih, itu banyak karakter-karakter yang baik dari dari tokoh-tokoh tersebut. Misalnya Mordecai yang cerdik ya, terus kemudian Esther, Esther yang berani mengambil resiko. Oke, okay. hmm. tetapi mengkotbahkan moralitas itu pada akhirnya kita miss the point, miss the real point. <laughs> Dan the real point itu adalah bagaimana kita melihat Allah yang berkuasa, Allah yang bertindak, Allah juga yang menyelamatkan umatnya. Okay. Hmm. Uh, itu menurut saya sesuatu yang kita seringkali miss. Kita gampang sekali sih memang untuk belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Memang betul tokoh-tokoh itu layak untuk kita pelajari. Tetapi sekali mm -hmm. lagi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar tokoh-tokoh itu dan kita dipanggil untuk menggali itu dan untuk sekali lagi mengkotbakan itu kepada jemaat kita. Uh, mm -hmm. karena uh, itu itu penting sekali begitu loh. Saya yakin uh, perubahan yang ada di dalam Kitab Esther ya Kitab Kitab Esther ini boleh dikatakan merubah sejarah orang Israel loh. Iya betul. Maksudnya, se secara secara umum itu merubah sejarah orang Israel yang tadinya mau di bumi hanguskan mau dilenyapkan pada akhirnya selamat begitu kan? Jadi keberadaan orang Israel itu nggak lepas begitu dari bagaimana peranan penting dari Esther, dari Mordekai, bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang heroik gitu di dalam sejarah Israel. Tetapi ingat, uh -huh. kalau misalnya kita hanya berfokus kepada situ saja, tanpa kita melihat bahwa penyelamatan kepada Israel itu pada akhirnya membawa kehadiran daripada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita umat manusia bukan hanya orang Israel tetapi umat manusia gitu ya itu adalah sesuatu yang harus kita khotbahkan uh, dan menurut saya itu uh, justru adalah poin yang jauh lebih penting daripada kitab Esther dibandingkan dengan hanya sekedar bicara soal moral bicara soal hmm. karakter. Hmm baik ya kalau kita bicara soal moral <laughs> karakter kita akan miss the point ya yaitu betul. Allah itu sendiri ya. Betul betul. Dan penting sekali ya untuk untuk kita ingat kalau misalnya karakter-karakter itu diberikan kepada kita itu adalah untuk uh, sebagai penunjuk begitu penunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar ya. dan dan itu terjadi di dalam semua karakter-karakter yang ada di dalam Perjanjian Lama uh, seperti kita tahu misalnya karakter Yusuf. Karakter Yusuf itu adalah karakter yang baik, walaupun memang tidak semuanya baik seperti kita tahu. Uh, tetapi itu adalah karakter yang baik yang bisa kita angkat dan kita pelajari memang kehidupannya. Tetapi kalau kita hanya pelajari kehidupannya kita miss the point. Yeah, yeah. Karena uh, karena justru bagaimana uh, Yusuf menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan keberadaan daripada bangsa Israel yang pada akhirnya menghadirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sang juru selamat dunia bagi kita itu adalah suatu pesan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar berkhotbah mengenai be like Joseph atau menjadi ya. seperti Yusuf begitu loh. Dan banyak karakter yang lainnya juga <laughs> yang ya, ada di dalam ya, Alkitab. <laughs> Dan Luar biasa. Esther, Esther juga demikian menurut saya. Ya, 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 ya. betul. Hmm. Dari kitab Esther aja tidak ada disebutkan nama Allah tapi sebetulnya tokoh utamanya itu adalah Allah kita sendiri. Allah ya. sendiri sebetulnya betul, betul. Allah sendiri, Allah bekerja dan dan luar biasa kalau kita lihat ya di dalam Mencah. kitab Esther itu ada ada hal-hal yang kita sebut sebagai reversal. Jadi pembalikan yeah. gitu loh, pembalikan. Uh, jadi bangsa orang-orang Yahudi pada waktu itu yang seharusnya mati karena mereka memang sudah di sudah direncanakan untuk di bumi hanguskan untuk dilenyapkan oleh Haman pada akhirnya menjadi hidup dan Haman yang mati gitu itu kan reversal kan 180 Betul. derajat reversal, Betul. Kan? Betul, dan reversal dan reversal Jadi... itu terjadi terjadi itu uh, bagi umat Yahudi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kita. Uh, hmm. Dan berhubungan dengan kita sebagai orang percaya, begitu loh. Uh, bagaimana kita pun juga mengalami, uh, bukan hanya the reversal atau a reversal menurut saya, tetapi kita mengalami the greatest reversal, hmm. yeah. uh, dan kita adalah umat yang jauh lebih baik, jauh lebih beruntung jauh uh, lebih uh, baik di dalam mengalami bagaimana uh, reversal itu bukan hanya sekedar reversal yang sifatnya sementara kalau misalnya kita lihat memang pada waktu itu ketika uh, si siapa si Mordecai naik Esther naik begitu ya terjadi sebuah keamanan disebutnya dan mereka kan pesta pora kan orang-orang Yahudi di akhir Kitab Esther karena uh, hal tersebut tetapi kita ya. melihat bahwa itu sifatnya masih sangat sementara hmm. Wow. The greatest reversal hanya bisa terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Paulus Paulus katakan kan di Efesus pasal yang kedua ya itu dia itu merobohkan tembok-tembok pemisah, gitu. merobohkan tembok-tembok pemisah dan tembok pemisah yang memisahkan kita satu umat dengan umat yang lain Yahudi non Yahudi itu dirobohkan oleh Yesus Kristus dan itu adalah sifatnya kekal. Jadi kita ini adalah orang-orang yang jauh lebih beruntung jauh lebih baik. Dibandingkan dengan orang Yahudi, hmm. <laughs> luar biasa ya. Wah luar biasa karya Yesus Kristus. Wah Pak Ken ini adalah satu penarikan Kristosentris ya yang luar biasa dari Kitab Esther ya. Mm -mm. Wow. Mm -mm. dan <laughs> ya dan kita dipanggil sebagai para pastor untuk setia ya uh, di dalam Aduh. bagaimana terus mengkotbahkan uh, khotbah yang berpusat kepada Injil yang berpusat kepada karya Kristus uh, bahkan dari Kitab seperti Esther. Ya. oke. Pak Ken tadi di awal Pak Ken sempat mengatakan kalau Pak Ken baru saja menyelesaikan khotbah dari Kitab Esther ya. Nah bagaimana Betul. cara Pak Ken membagi perikop Kitab Esther ini untuk dikhotbahkan? Apakah -apa per pasal atau bagaimana? <suffering> Baik, uh, 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 kurang lebih memang ini ini juga sekali lagi ya ini ini pekerjaan yang berat sekali karena apa? Karena bacaannya panjang. Jadi, uh, saya khotbah kitab Esther uh, enam kali, kalau nggak salah enam kali, uh, dan uh, satu kali itu mungkin sekitar satu sampai satu setengah pasal. Hmm. Kita baca panjang, okay. memang betul, panjang sekali, bisa membosankan. Uh, tetapi menurut saya ketika kita membacanya secara uh, utuh gitu, uh, pada akhirnya itu akan memberikan kepada kita sebuah benefit yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita hanya sekedar mengambil satu bagian atau satu ayat. Hmm. Oke, okay. baik, baik. Bagian. Nah, pertanyaan lain lagi nih Pak Gen. Berkat uh, khusus apa nih? Berkat khusus apa yang Pak Gen dapatkan ketika mengkhotbahkan Kitab Esther ini? Nah, di dalam kehidupan Pak mungkin minggu-minggu yang barusan lewat ini, ada sesuatu apa yang sangat menghibur dan menguatkan Pak ya? di dalam pergumulan pribadi atau pelayanan atau bagaimana? Iya. Yeah. Um, terus terang beberapa minggu belakangan ini, saya ada ketidakpastian di dalam kehidupan saya pribadi, khususnya dalam kesehatan saya. Hmm ya uh, saya uh, harus uh, melalui beberapa tes uh, dan uh, puji Tuhan pada akhirnya beberapa tes itu uh, semuanya konfirmasi negatif memang tidak ada yang dicurigai uh, tetapi saya mengalami ketidakpastian sangat-sangat sulit sekali. Dan dan di situ saya bergumul dengan Tuhan, saya banyak berdoa dengan Tuhan dan saya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan yang sangat dekat sekali dengan saya. Dan terutama pada waktu itu secara memang Tuhan ini luar biasa ya Dia membawa saya untuk berkhotbah dari Kitab Esther. <laughs> Pas pada periode periode seperti itu. Yeah, yeah. Tetapi justru ketika saya mengkhotbahkan Kitab Esther, hampir semua kalimat yang saya tulis ya di dalam khotbah saya itu sebetulnya buat saya. Uh. Buat saya, karena uh, banyak ketidakpastian di dalam Kitab Esther, uh, uh. tetapi kita melihat bagaimana Allah adalah Allah yang pasti, Dia adalah Allah yang terus bekerja, dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan umatnya. Luar biasa sih, menurut saya, uh, dan saya yakin itu tidak kebetulan. Dan saya yakin juga, kenapa saya khotbah dari Kitab Esther pada periode itu pun juga tidak kebetulan. Luar biasa, puji Tuhan. Ya Tuhan hmm. juga berbicara secara pribadi untuk Pak Kian ya melalui pergumulan Pak Kian ya lewat Kitab Esther ini ya wow. luar biasa ini pada waktu Pak Kian mengkhotbahkan Kitab Esther ini apakah pernah ada audiens atau jemaat yang mendatangi Pak Kian dan berkata uh -huh. terima kasih nih Pak atas khotbahnya sangat memberkati saya Kod dari Kitab Esther. Dan banyak sebetulnya banyak, banyak uh, ya. dan, dan banyak dan dan luar biasa ada satu orang yang datang kepada saya dia katakan saya tidak pernah lihat kitab Esther seperti itu wow <laughs> jadi uh, ini ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa dan dan itulah yang menjadi harapan kita ya sebagai para pastor uh, bagaimana kitab Esther ini bisa dilihat secara fresh uh, dan juga dari kacamata atau dari lensa yang berpusat pada Injil dan berpusat pada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Iya, iya, luar biasa. Mm. Ya inilah yang seharusnya mendorong kita para pastor untuk harus mengkhotbahkan Kitab Esther. ya. Amin, amin, luar biasa. Oke, okay. uh, Pak Kian ini waktu kita sudah tinggal sedikit ya mungkin sebelum Pak Kian tutup, Pak, untuk mendoakan kami uh, closing statement deh Pak Kian ya. Baik uh, closing statement menurut saya uh, bukan hanya dari Kitab Esther ya, tetapi uh, secara umum uh, ketika kita berkhotbah kita harus berkhotbah yang berpusat pada Injil, memberitakan salib Kristus dan juga uh, memusatkan Kristus uh, sebagai satu-satunya jalan uh, dan keselamatan dan hidup. Uh, menurut saya itu penting sekali di dalam setiap khotbah-khotbah kita. Dan kita didorong, terutama dari perjanjian lama ya, untuk mencoba untuk mengkaitkan itu kepada Kristus dan melihat bagaimana memang betul keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keberadaan daripada umat Yahudi, keberadaan daripada orang Israel. Karena Kristus memang membawa perubahan, bukan hanya sebuah perubahan, tetapi the greatest reversal bagi kita. Amin. Terima kasih Pak Akin. Baik Pak Akin. Kita tutup dalam doa. Silakan Pak Akin akan pimpin. Baik. Ya. Baik kita kita berdoa ya. Bapak dalam surga kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat pembicaraan kami. Kami berterima kasih kalau misalnya Alkitab Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami. Bawa dan kami renungkan, dan kami khotbahkan, Tuhan tolong ya Bapak, biarlah kiranya kami boleh setia kepada firman-Mu, dan kami boleh mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga memikirkan apa yang bisa kami bagikan kepada orang-orang yang ada di dalam jemaat kami, kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah kami. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan refleksi kami boleh menjadi refleksi yang memuliakanmu, boleh menjadi refleksi yang berpusat hanya kepada Kristus. Dan kami bersyukur ya Bapak, kalau misalnya pengorbanannya di atas kayu salib, boleh memberikan kepada kami the greatest reversal. Karena kami tahu Tuhan, di dalam dia ada kehidupan. Kami yang harusnya mati, tetapi kami dibuat hidup. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong dorong kami, hamba-hambamu, untuk boleh terus setia kepada firman Tuhan, dan boleh terus setia kepada pemberitaan Injil Salib Yesus Kristus, di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.